Ini grojok iki. Ini salange grojok. Gimana terus berubah terus niku dadi dalane niku. Nggih. Kangge berubah cinara anu nggih. Ora iso bergerak lah kene. Nami kula Pak Wagiman, istri kula Sulistyo Dewi, anak kula Abdul Rahman Abdul Rahim, sampun nyambut damel wonten ngarep yoso, Mas. Pertama, bojo kula niku sakit halusinasi. Sudah hampir nggih 8 tahun iki. Terus niku waktu niku kula tesih nyekolahke anak kula. Jadi keadaan kula ekonomi sulit, terus yang ngepeni bojo kula sakit, anak sekolah SMK, ya SMP sampai SMK. Jadi kula niki kesulitan Mas, sing jelas niki. Di ujian karo Gusti Allah. Nah, terus niki nggih dereng rampung, bojo kula dereng saged mantun, jane niku tesih berubah terus. Nah, kula ki ambek malah sakit. Nah, sakit kula niku awalnya niki bengkak niki Mas. Bengkak jantan niki. Niki buka pokoknya cairan lah. Nah, kalau kan dereng yakin. Ini loro kan kalau kita asam urat, soalnya kalau gede asam urat. Asam urat tinggi. Bareng ngoten. Kalau kan ngecek datang di lab ke ngoten iko, ke rumah sakit Sragen. Nah, niku sakit yang ngetos nek gagal ginjal niku ngoten rumah sakit niku ngoten cek lab niku. Terus kalau rawat inap niku, terus cuci darah antar sakit dua kali, terus dirujuk nang Muwardi penuh, kalau kan pasus nang Hermina, dah kalau asalnya nang Hermina nih, swasta nih, nang Hermina sampai nang Muwardi nih kok, hari itu gitu kisprigi cuci darah nih pun setunggal tahun lah, pun setunggal tahun cuci darah nih. Sebelumnya saya jualan gorengan pernah bakso keliling niku liter bakso kuah niku bakso kuah keliling niku sampun nggih sing kena perdagangan kula niku sebelum sakit niku kula jarang libur prai jarang hujan napa sampai napa mawon kula mangkat demi keluarga tapi kan dereng mencukupi ternyata niku rezeki niku pun enten sing ngedup Gusti Allah lan bagiane dhewe mari. Alhamdulillah kula malah diuji sakit terus mboten saged nyambut damel. Niki kita sih berobat setiap bulan ini kontrol obat tok mendet obat. Terus niku pun niki pun radi mendingan tapi cuma bicara sendiri. Ini terus saya ngomong dhewe ngono maksudnya. Niku turun dokter memang radi sulit. Perlu kesabaran dan perlu waktu kan mboten turun dokter. Kula nggih manut. Ya berubah tiap bulan terus ini sampai aku menunggu waktu ini jadi apa mantu ini buat ngetos ini Gusti Allah sih mari kesembuhan yes berarti sangat berat lah sebenarnya mungkin kalau bukan kuat iman ngetun mental ini bang kalau dia lara pak icik mikir gimana bujul lah.